Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman aku, teman-teman sahabat hidup aku. Terima kasih banyak sudah selalu mensupport aku. Tanpa teman-teman aku tidak akan bahagia di sini ya. Kita akan makan. Mohon maaf ya buat teman-teman di rumah. Nanti kita terus ya. Makan nasi ya. Coba kalau dekat pasti aku suapin. Dan ikan ini teman-teman bisa diganti dengan ikan apa aja yang teman-teman punya di rumah ya. Nggak ada ikan lele ya, belum pernah aku ada yang pakai dengan steam ikan lele. Ah, pengen pipinya dulu aku. Pengen pipinya dulu. Diangkatkan aku pipinya dulu. Pipi yang lebih enak. Dan ini ikan steam ini enaknya kalau lagi panas-panas ya kita makannya ya, kalau dingin dia agak sedikit panas pastinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udang ini sangat panas teman-teman, dan aku baru mendapatkan sahabat itu baru. Beliau bilang makanan itu nggak boleh ditiup ya ternyata. Gak romantis jadinya ya kalau nggak ditiup. Sangat enak dan lembut. Silakan dicoba. Ikan sendiri ya. Ya. Dagingnya bundar banget. Tempat steamnya aja sampai nggak cukup ya, karena kebesaran. Tadi itu sebenarnya aku pengen cari yang kecil, tapi nggak ada ya. Yang besar kan lebih puas ya makannya ya. Oh masya Allah. Suka cabenya. Yang pastinya makan ikan ini sehat ya teman-teman. Kabocanya juga ini opsional ya, mau 1 sendok, setengah sendok, atau 2 sendok pun juga gak masalah ya. Tapi jangan pakai kuahnya, karena dari sausnya itu tadi, saus steam ikannya itu 6 sendok kalau gak salah ya. Karena kan ini ikannya cukup besar. Dan aslinya di Chinese food itu nggak ada cabai rawitnya ya teman-teman.
aja yang tambahin cabai rawit. Biar lebih wow. Teman-teman, buat teman-teman yang komennya agak dibalas karena banyak banget ya komen-komen teman-teman yang masuk di Satpam, dan aku agak males ya untuk balasinya juga kalau kayak gitu. Tolong diulang ya, dan mohon maaf kalau tidak dibalas. Terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Aku makan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya ya jika teman-teman berkenan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.